Kuasa Tuhan di tempat ini, di dalam nama Yesus,
Kami percaya setiap roti rotorial, okultisme, orang-orang kuat sudah dipatahkan. Kami percaya kuasa Roh Kudus sudah bekerja bagi dahulu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Buat hamba firman-Mu pada sebentar, Engkau yang akan mengurapi para worship leader, Engkau yang mengurapi kami semua para tim, para pesaksi-pesaksi akan diurapi oleh Tuhan. Satu tujuan hanya untuk kemuliaan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, semua para tim tetap ada dalam kesatuan hati, tetap ada dalam kerendahan hati. Dalam nama Yesus, ingat baik Lukas 17 ayat yang ke-10 berkata, kita ini cuma hamba yang tidak berguna, dipakai Tuhan menjadi sesuatu yang luar biasa. Biarlah segala pujian, segala hormat, kemuliaan kami kembalikan buat raja di atas segala raja, yaitu Yesus kami. Kami percaya kami sudah diurapi. Yang sama-sama katakan, saudara, ini bukti kasih Tuhan untuk masyarakat Matoli yang ada. Karena Yesus mengasihi kalian semua. Tidak pandang dari gereja mana. Di tempat ini kita mempermuliakan Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari, saya mengajak kita semua, masyarakat Matoli yang ada di pasar ini, siapkan tanah hatimu yang terbaik untuk Yesus Kristus. Dia adalah pribadi yang teramat baik. Waktu engkau respon pribadi ini, saya mau katakan, ada pemulihan, ada kemenangan, ada kelepasan, pasti hidupmu berubah. Kami adalah orang-orang yang latar belakangnya bisa dikatakan sampah masyarakat. Tapi kasih Tuhan menerima kami yang ada. Kami rindu kasih Tuhan yang kami terima, kami bagikan kepada masyarakat yang ada di tempat ini. Siapkan tanah hatimu yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita angkat pujian. Ini tamu pembebasan. Nanti kasih pembicara bicara sebentar. Yesus mengubahkan kami. Itu yang
kami banggakan, itu yang kami beritakan saat ini saudara. Apa yang belum kami buat semua, mulai dari menganiaya saudara, membunuh, mencuri, berzina, bahkan kami tolong perempuan untuk diperkosa. Itu dulu saudara, sebelum kami mengenal Kristus. Tapi kami mengenal Kristus, kami malu. Malu karena apa saudara? Perbuatan kami tidak berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu kami mau mengajak saudara, entah itu ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, kakak-kakak di tempat ini, oma-oma, opa-opa, mari kita berbalik kepada Tuhan. Kita hidup dalam pertobatan saudara. Kami mau, kami tim yang ada, apa yang kami rasakan saudara juga rasakan itu. Kasih Bapak saudara. Tuhan Yesus mengasihi kita semua saudara. Asalkan kita harus menuruti perintah-perintahnya, kita harus mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hargai karya keselamatan saudara. Dia rela mati di atas kayu salib hanya untuk siapa? Saya dan saudara. Amin. Hargai itu. Bukti nyata kuasa Tuhan kehidupan saya saudara. Hancur. Ini yang Tuhan bawa sekarang, yang baru. Guru menganiaya, guru menjadi batu sandungan. Ini Tuhan ubahkan, bisa menjadi berkat Injil untuk banyak orang. Amin. Haleluya. Untuk itu sekali lagi saya mau mengajak saudara, mari kita berbalik. Untuk nama Tuhan orang Kristen, kau sudah masih pemabuk. Untuk nama Tuhan orang Kristen, kau masih pemabuk ugal. Apalagi pemabuk rokok. Untuk nama itu, Tuhan ajarkan itu untuk orang semua. Mari Tuhan tinggalkan Tuhan kehidupan yang lalu. Orang berbalik kepada Tuhan. Dan untuk semua hanya untuk Tuhan. Dan segala-galanya untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan, tepuk tangannya.